Halo Bu, kabar bersama saya Isang Gini Vlog. Ada beberapa orang yang sangat suka dengan nonton TV. Bahkan kita-kita, bro, sister, suka sekali dengan nonton TV. Ada hingga terlupa akan kegiatan fisik yang harus kita lakukan guna menjaga fisik kita. Karena biasanya kalau sudah nonton TV, pasti kita akan lupa jadwalnya. Apalagi ditambah dengan cemilan-cemilan yang mengandung berbagai macam lemak yang berbahaya bagi tubuh kita. Mungkin sehari dua hari tidak terasa, namun apabila sudah berminggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka kalori yang ada akan bertumbuh menjadi musuh kita atau lemak. Jadi ada beberapa gerakan yang bisa Anda lakukan sambil menonton TV sembari menghilangkan kalori atau lemak yang ada dalam tubuh kita. Ada sekitar 10 gerakan simple yang bisa dilakukan pada saat-saat menonton TV atau pada saat-saat komersial, break, atau iklan. Anda bisa lakukan gerakan ini, yuk. Cukup simple. Gerakannya apa aja? Kita lihat yuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih.